Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website penghasil Bitcoin. Dan untuk website ini bayarannya cukup lumayan besar teman, yang dimana solo player ini cocok banget garap websitenya karena untuk minimal penarikannya juga sangat kecil banget. Yang lebih menarik lagi di website ini kita bisa melakukan penarikan langsung ke FastPay maupun ke Direct Wallet. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini dan untuk nama websitenya sendiri di sini adalah coinvola.com ya. Nah, seperti biasa teman, sebelum kita ke cara daftarnya, di sini kita akan coba bahas sedikit mengenai tampilan awal dari websitenya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah di sini ada statistik dari websitenya. Untuk total membernya di sini sudah lumayan banyak ya, sekitar 34 ribuan. Kemudian di website ini juga sudah berjalan sekitar dari bulan Maret 2023 teman. Dan website ini sudah ngebayar sekitar 0,1 Bitcoin ya, jadi gokil banget dan sudah banyak yang melakukan penarikan. Nah, kemudian di sini ada keterangan how to earn, jadi bagaimana cara mendapatkan cryptocurrency secara gratis dari website ini dengan cara Bitcoin Faucet, kemudian ada refund share, ada PTC ADS, shortlink overall referral system ya. Nah, kemudian di bagian bawah lagi di sini ada FAQ-nya. Kalau kita baca di bagian FAQ-nya, untuk metode penarikan di sini bisa ke FastPay maupun ke Direct Wallet ya. Nah, untuk minimal penarikan ke FastPay itu cukup kecil, hanya 10 satoshi Bitcoin, tetapi jika kita penarikannya ke Direct Wallet di sini sekitar 30.000 satoshi Bitcoin. Oke, jadi seperti ini aja untuk tampilan awal dari websitenya dan di sini kita coba masuk ke bagian menu payout ya. Kita akan lihat per hari ini teman apakah ada transaksi penarikan atau tidak. Nah, di sini pada tanggal 13 ya, 13 Agustus 2023, kita bisa lihat di sini statusnya pada payout ya dan metodenya di sini penarikan menggunakan FastPay hampir rata-rata teman. Nah, jadi per hari ini sendiri per tanggal 13 Agustus 2023 ini masih ada transaksi penarikan teman. Nah, semoga aja untuk websitenya di sini beneran terbukti membayar dan yang pastinya bisa bertahan lama ya. Kalau kita lihat di sini untuk jumlahnya sendiri itu lumayan ya teman. Ada yang 22 satoshi, ada yang 3.433 satoshi, ada yang 169 satoshi, dan ini ada juga yang 11.524 satoshi Bitcoin. Jadi cukup lumayan sekali teman. Nah, langsung aja di sini untuk cara mendaftarnya tinggal klik aja di bagian register dan seperti biasa di sini kita cukup masukkan aja email ya. Kemudian di sini kalian buat username dulu teman. Buat username, masukkan email kalian. Kemudian di sini kalian bisa langsung masukkan alamat Bitcoin kalian, baik itu alamat Bitcoin yang dari Direct Wallet maupun FastPay. Tapi di sini saran saya lebih baik kalian masukkan alamat Bitcoin yang dari FastPay aja teman, karena untuk minimal penarikannya cukup kecil sekali ya. Selanjutnya di sini kalian bisa buat kata sandi, ulangi lagi kata sandi kalian, centang di bagian kolom ini, lalu di sini tinggal klik aja di bagian submit ya. Setelah kalian sudah berhasil mendaftar, silakan aja kalian untuk login. Oke, baik, di sini saya sudah di dashboard dari websitenya dan kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman. Seperti website-website Faucet pada umumnya ya untuk tampilannya. Nah, di sini sebelum kita ke cara bagaimana mendapatkan Bitcoin-nya, kita langsung aja untuk mencoba melakukan penarikan ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman, untuk balance saya saat ini ada sekitar 10 satoshi Bitcoin. Ini saya dapatkan secara gratisan dan tanpa ada undang teman ya, alias di sini saya masih bermain solo player. Kemudian di sini ada tanggal pendaftaran akun kita, yang dimana di sini saya mendaftarnya pada tanggal 15 Juni 2023. Dan di sini untuk withdrawalnya belum ada ya teman, karena di sini saya juga belum pernah melakukan penarikan. Dan ini adalah live withdraw perdana saya teman. Nah, kita langsung aja untuk mencoba penarikan. Cara untuk penarikannya tinggal klik aja di bagian menu withdrawal ini. Setelah itu di sini tinggal pilih aja gateway-nya. Jika kalian ingin penarikannya ke FastPay, pilih FastPay. Tapi jika kalian ingin penarikannya ke Direct Wallet, tinggal pilih aja Direct Wallet ya teman, seperti ini. Nah, di sini saya akan coba penarikan ke FastPay aja.
Nah, selanjutnya di sini tanpa dikenakan biaya potongan penarikan ya, teman. Jadi cukup lumayan gokil banget. Nah, langsung aja di sini kita masukkan balance-nya 10 satoshi Bitcoin seperti ini. Setelah itu tinggal kita klik aja di bagian submit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini langsung ada keterangan your payment has been sent, teman. Dan artinya di sini langsung dikirimkan ke akun Fosupai kita ya, alias di sini instant withdraw. Kalau kita lihat di sini di bagian balance saya juga sudah menjadi 0 satoshi Bitcoin ya, jadi tidak ada lagi saldonya, teman. Dan kita coba scroll ke bagian bawah. Nah, ternyata di sini statusnya langsung konfirmasi ya. Mantap banget, teman. Ternyata di sini beneran instant withdraw. Di sini kita bisa lihat ya di bagian Fosupai saya ada saldo masuk dari coinvola.com sebanyak 10 satoshi Bitcoin pada tanggal 13 Agustus 2023 dan tipenya di sini normal payment, teman. Artinya website Coinvola sendiri di sini per hari ini saat video ini diupload ataupun dibuat, websitenya masih sangat terbukti membayar. Dan langsung aja di sini saya kasih tahu bagaimana cara mendapatkan Bitcoin secara gratisnya ya. Nah, yang pertama di sini kalian bisa mengerjakan yang namanya faucet ya. Kalian tinggal masuk aja ke bagian menunya, garis 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini ada beberapa menu, teman. Ada refund share. Kemudian di sini ada PTC ADS, ada earn Bitcoin, ada kontesnya juga. Dan ini ada profil kita. Nah, yang paling mudah di sini kalian masuk aja ke bagian earn Bitcoin. Nah, selanjutnya di sini ada BTC faucet, teman. Ini adalah tugas yang paling mudah ya. Dan semuanya ini adalah tugas-tugas yang bisa menghasilkan Bitcoin secara gratisnya juga, teman. Dan kita coba langsung contohkan aja di bagian BTC faucetnya. Tinggal klik aja seperti ini, teman. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk rewardnya sendiri, kita bisa mendapatkan 2 hingga 5 satoshi per 10 menit sekali, teman. Nah, cara untuk ngeklaimnya sama aja seperti biasa. Ini kita langsung klik aja di bagian ini, teman. Klik to unlock reward ya. Oke, kita tunggu dulu durasinya. Dan di sini sudah ada muncul claim reward. Tinggal kita klik aja. Selanjutnya, kita isi antibotnya. Jadi, samakan dengan tulisan yang di sini ya. Nah, ini pertama sandwich. Jadi, kita pilih sandwich. Kemudian hamburger. Seperti itu ya, teman. Nah, setelah itu tinggal scroll aja ke bagian bawah dan di sini tinggal klik di bagian claim reward ya. Oke, di sini saya sudah berhasil mendapatkan 5 satoshi Bitcoin dan ini langsung ditambahkan ke balance utama kita ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengerjakan faucetnya, sama seperti website faucet pada biasanya ya. Nah, kita bisa tunggu sekitar 10 menit lagi. Dan cara kedua di sini kalian bisa kerjakan yang namanya shortlink. Cara ketiga kalian bisa kerjakan overwall. Dan keempat di sini bisa bermain high-low game ya, teman. Tapi ini tidak saya sarankan. Lebih bagus kalian kerjakan di bagian BTC faucet, shortlink, kemudian di sini PTC ADS, teman. Dan itu adalah tugas yang paling mudah. Nah, untuk PTC ADS sendiri di sini pay to click ya, teman. Yang dimana kita nonton iklan beberapa detik dan dibayar Bitcoin. Nah, ini kita bisa mendapatkan 1 Bitcoin dengan menonton iklan sekitar 10 detik aja. Caranya nanti kalian tinggal klik aja di bagian tulisan ininya ya, ataupun iklannya. Nanti tinggal ikuti aja step by step ya, teman. Nah, untuk refund share sendiri, di sini kita harus melakukan yang namanya deposit ya. Jadi kita harus berinvestasi di sini ya, teman, ataupun kita harus staking. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi di website ini ada kontesnya. Kita langsung cek aja di bagian kontesnya. Nah, di sini ada kontes shortlink, kemudian ada kontes referral juga. Kita langsung klik aja di bagian kontes referralnya, teman. Untuk kontes referralnya di sini cukup lumayan besar ya, totalnya sekitar 400 US dollar. Dan kalau kita lihat di sini ada rules-nya, jadi kalian baca dulu aja rules-nya agar kalian bisa mengikuti kontes referralnya. Dan di sini nanti bakal diupdate sekitar 16 hari lagi, teman. Jadi masih ada kesempatan bagi kalian mungkin yang mau mengikuti kontes referralnya. Untuk peringkat pertama di sini hadiahnya juga sangat lumayan ya, sekitar 350.000 satoshi Bitcoin. Peringkat kedua 300.000 satoshi Bitcoin dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri aja, teman. Jadi hanya seperti itu aja untuk cara bermain di website ini, sangat simple banget yang dimana minimal penarikannya juga sangat kecil banget, teman. Jadi bagi kalian mungkin yang tertarik silakan aja digaspol, dan bagi kalian yang tidak tertarik bisa skip aja untuk websitenya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tio, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.